Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa zwazihi wa zurriyatihi wa ahlil baytihi wa man tabi'ahum bisanin ila yawmil qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahu alazim. Oke, para sahabat channel terindah semuanya, dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir wal batinnya, diberikan kebahagiaan lahir wal batinnya, diberikan kesejahteraan lahir wal batinnya, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, pada kesempatan kali ini lagi saya meminta kepada para sahabat semua yang masih setia untuk senantiasa menonton video ini dari awal hingga selesai agar kita mendapat suatu pemahaman yang holistik dari awal hingga selesai. Dan bagi yang belum subscribe, kami harapkan subscribe. Tombol like di klik, kemudian tombol share, sharelah kepada kawan-kawan kita semua dimanapun berada, dimanapun kita punya grup-grup sosial media kita, kita sampaikan di sana. Kemudian jangan lupa untuk berikan komen-komen dalam setiap video yang saya unggah di channel terindah Suyadina kini. Karena subscribe itu gratis dan informasi yang di dalamnya juga gratis. Dan dengan demikian ada komen-komen dari kawan-kawan semua, alhamdulillah akan memberikan kesemangatan baru bagi saya untuk senantiasa mau muat video-video berikutnya. Oke, para sahabatku semuanya, dimanapun semua kita semua berada, pada video terdahulu saya telah mengunggah tentang sebuah ritual budaya di sana, di mana saya disematkan sebuah keris Melayu Jambi. Karena untuk diketahui bahwa belestarian atau melestarikan budaya Melayu itu, khusus bagi orang-orang Melayu, memang dirasakan suatu hal yang sangat penting. Karena jangan sampai budaya kita itu pupus ditelan oleh budaya-budaya K-pop dari luar negeri yang kita tidak tahu asal sebabnya, sebab-sebabnya kenapa mereka harus dipatuhi sebagai sebuah budaya. Dan kita punya budaya sendiri, yaitu budaya Melayu Jambi. Untuk itu saya terlibat di dalamnya dengan disematkannya keris pada pinggang saya pada waktu itu, artinya saya merupakan salah seorang datuk adat Melayu Jambi di tingkat kecamatan Jambi Selatan. Tapi pada video kali ini saya tak akan membahas tentang itu lebih detail lagi, karena saya akan membahas sebuah video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Tapi sebuah video ini merupakan hoax, juga bisa dinyatakan hoax atau merupakan janji-janji daripada sebuah kelompok atau seseorang yang mengatasnamakan pemerintah. Jadi demikian saja yang akan saya bahas. Saya langsung saja kepada topiknya, yaitu pada tanggal 20 Oktober lalu, 20 Oktober 2024, kita telah sama-sama menyaksikan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau menyampaikan pidato-pidatonya dengan sangat menggelegar, yang mengutamakan rakyat, mengutamakan bangsa ini, mengutamakan sejahteraan untuk masyarakat kita semua. Sehingga saya sangat yakin itu sudah terkonsep pidato-pidato beliau. Jadi akan yang saya garis bawahi yaitu bahwa beliau sebagai presiden mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia yang sebanyak 280 juta lebih ini. Dia menyatakan bahwa pemimpin itu hanyalah petugas bagi rakyatnya untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan, dan untuk menyehatkan seluruh warga bangsanya. Kalau dia memang benar-benar komitmen dengan apa yang disampaikannya ini melalui pidato kenegaranya, insya Allah Indonesia kedepannya akan bisa mencapai sebuah negeri yang tingkat kesejahteraannya semakin meningkat, tingkat kesehatannya juga semakin meningkat, dan kecerdasannya juga semakin meningkat. Tentu beliau menyampaikan banyak-banyak program yang luar biasa menggiurkan,
program-program yang sangat luar biasa menjanjikan untuk sebuah bangsa seperti kita yang sedang dalam tahap pemulihan kesehatan ekonominya. Plus, saya akan menggarisbawahi, karena saya berlatar belakang adalah seorang akademisi, saya akan menggarisbawahi bahwa beliau juga menjanjikan ketika sudah pelantikan 20 Oktober 2024 lalu, beliau menjanjikan akan menambah gaji guru. Maksudnya ini bukan hanya guru, berarti juga ada dosen di dalamnya, dan juga tenaga-tenaga pendidikan akan ditambah sebanyak 2 juta rupiah. Dan dalam video ini memang saya tidak tayangkan, tapi video-videonya itu sudah viral kemana-mana, masuk ke TikTok, masuk ke YouTube, dan lain sebagainya, menelusuri semua media-media sosial yang ada di negeri ini. Dan sangat mudah, ketika Anda mau mencari, janji Prabowo ketika sudah dilantik, akan memberikan 2 juta rupiah kepada setiap guru di negeri Republik Indonesia ini. Akan tetapi, ucapan itu juga diperkuat oleh adiknya sendiri melalui TikTok yang juga menjadi sangat-sangat viral itu, bahwa adiknya Hasim Joy Hadi Kusuma pun menyatakan hal yang sama, bahwa ketika dilantik tanggal 20 Oktober 2024 nanti, Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia dan guru akan mendapatkan tambahan gaji sebesar 2 juta rupiah. Ini sangat berarti dan sangat berharga sekali bagi seluruh rakyat Indonesia yang kurang lebih 3 juta lebih penduduk Indonesia ini yang berprofesi sebagai guru. Dan plus lagi nanti bukan hanya guru tentunya, pasti ada dosen di dalamnya juga akan mendapatkan hal yang sama. Sampai dengan sekarang sudah tertanggal 29 Oktober, tentu masyarakat belum merasakan 2 juta yang dijanjikan itu tadi. Dan saya mengharapkan melalui media sosial media ini, melalui YouTube saya ini, untuk kembali mengingatkan pada Pak Prabowo dan juga jajaran kabinetnya dan juga para jajaran dari Partai Gerindra utamanya dan juga partai-partai pengusung, setiap kali apa yang dijanjikan oleh seorang pemimpin seperti Pak Prabowo termasuk Hasim Joy Hadi Kusuma adiknya juga, itu akan senantiasa dicatat oleh masyarakat kita. Dan tentu sebagai seorang patriot, sebagai seorang satria, apa yang telah dijanjikan itu harus direalisasikan. Memang kita sangat mengetahui 2 juta rupiah itu kalau menurut Hasim Joy Hadi Kusuma, menurut para konglomerat memang teramat sangat sedikit, 2 juta rupiah per bulan. Akan tetapi bagi kami guru, bagi kami akademisi, 2 juta rupiah per bulan itu sangat luar biasa penambahannya, dan insya Allah kesejahteraan pun akan menambah bagi kami kalangan akademisi dan juga para guru yang ada di Indonesia ini. Kan tetapi saya pun sebagai akademisi akan tentu mempunyai persepsi yang sedikit-sedikit berbeda, yang bukan berbeda dalam artian tidak menerima, kita sangat senang menerima. Kan tetapi sebagai akademisi yang saya kritisi di sini, akan dicarikan dana dari mana untuk merealisasikan janji 2 juta per bulan untuk guru dan para akademisi ini atau dosen-dosen yang ada di seluruh Indonesia ini. Tentu bukan hal yang sangat sederhana. 2 juta rupiah per orang memang terlalu kecil, tapi begitu dijumlahkan dengan sekitar 3 atau 4 juta, tentu luar biasa jumlahnya. Yang jadi permasalahannya adalah APBN tahun 2025 ini terasa sangat memprihatinkan, sangat kecil dana yang tersisa. Belum lagi yang kita juga lihat di media sosial yang kita sering percakapkan, yaitu bahwa jatuh tempo hutang negara Republik Indonesia kurang lebih sekitar 552 triliun rupiah akan jatuh tempo pada tahun 2025, dan itu pun hanya bunganya saja. Untuk merealisasikan penambahan gaji 2 juta per orang itu per bulan, tentu akan sangat sulit bagi pemerintah kita mencari talangan dananya itu dari mana. Kemudian, belum lagi realisasi daripada janji yang sangat menggiurkan juga, yaitu memberikan makan bergizi bagi anak negeri ini juga bukan main-main.
pendanaan yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini. Tentu kami sebagai rakyat akan sangat mendukung realisasinya hingga sampai kepada kita semua sebagai rakyatnya, janji itu menjadi realisasi. Akan tetapi tentu kami sebagai akademisi juga menyarankan jangan kita sebagai pemerintah terus memberikan janji-janji yang muluk, akan tetapi dari sisi lain pajak ditingkatkan, dari sisi lain nanti terdengar desas-desus di belakang juga bahwa subsidi BBM akan ditarik, akan dijadikan BLT dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah itu dijadikan realitas kedepannya, tentulah biaya hidup masyarakat mungkin akan semakin meningkat. Kalau dengan penambahan yang 2 juta rupiah itu per bulan, mungkin akan dirasakan sama saja seperti hidupnya saat ini ketika BBM tetap disubsidi. Tapi apabila BBM nanti ditarik subsidinya, tentu kita akan merasakan hal yang wajar saja peningkatan 2 juta itu. Kalau memang itu terjadi, direalisasikan oleh pemerintahan Prabowo dan kabinetnya pada periode ke depan ini. Tentu setiap janji pemimpin itu diingat oleh masyarakat dan juga sangat dinantikan. Tentu pemerintah akan sangat pening atau sangat kerusuh kepalanya berpikir karena mencari dana bagaimana untuk merealisasikan janjinya. Tentu kami tidak berharap Anda menambah kami pundi-pundi penghasilan, tapi Anda meningkatkan pajak kami, menarik subsidi-subsidi yang sudah terlanjur kami rasakan dampaknya positif juga. Dan tentu ini agak sangat, ya mungkin dibilang mengecewakan, bisa juga mengecewakan. Tetapi mungkin Prabowo, pemerintahan Prabowo dan kabinetnya ada solusi-solusi lain, yaitu kejar habis para koruptor yang mengemplang duit negara, yang memakan pajak-pajak negara itu tadi, dikembalikan kepada negara. Ah, mungkin apabila para koruptor itu uangnya bisa ditarik menjadi uang negara, dimasukkan ke dalam APBN, mungkin pemerintahan Prabowo ke depan tidak harus menarik subsidi BBM, tidak harus meningkatkan pajak atau menambah item-item pajak lainnya kepada rakyat Indonesia ke depannya. Itu artinya solusinya adalah bahwa dana yang dari para-para koruptor ini kita tarik untuk kesejahteraan rakyat itu lebih mulia daripada menambahkan gaji kepada masyarakat, tetapi pajak juga ditambahkan semakin berat, BBM ditarik juga rakyat semakin berat. Artinya kami tetap berdoa semoga Pak Prabowo tetap memihak kepada rakyat dan juga tetap memihak kepada demokrasi sebagaimana yang disanjung atau yang digaungkan oleh kaum reformis terdahulu, yaitu menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme ke depannya. Korupsinya dihilangkan, duit negara dikembalikan kepada negara, dan hasil tarikannya itu dikembalikan kepada rakyat, baik itu dalam bentuk penambahan gaji ataupun subsidi yang terus ditingkatkan, yang terus dipertahankan agar rakyat tetap bisa hidup ke depannya. Dan kami yakin dan percaya Pak Prabowo masih di bulan pertama, belum genap 30 hari Pak Prabowo dan pemerintahnya dilantik. Juga dengan janji-janji yang sangat luar biasa tersebut, semoga janji-janji yang sudah terlanjur viral, pertama melalui pidato kenegaraan yang Pak Prabowo sendiri sampaikan, itu sudah viral kemana-mana dan sudah dicatat oleh masyarakat kita, oleh rakyat Indonesia yang peduli terhadap Indonesia, dan juga janji-janji politisnya para orang-orang pemerintahan, atau seperti yang kita dengar adalah dari Pak Hasim Joyo Hadi Kusuma, notabene adik kandungnya Pak Prabowo Subianto. Dan kami menanti itu sebagai sebuah realita. Kami berharap janji-janji itu bukan merupakan hoax, karena kami khawatir kalau memang itu merupakan hoax, merupakan janji-janji, artinya pemerintahan Pak Prabowo hanyalah copy paste daripada Pak pemerintahan Pak Jokowi CS yang lalu. Artinya hanya menjanjikan tanpa realisasi dengan bukti-bukti yang nyata. Hanya berbohong itu merupakan kebiasaan daripada rezim terdahulu. Kami berharap Pak Prabowo adalah seorang perwira,
Setiap janji yang diucapkan adalah janji kesatria harus ditepati. Kami berharap Pak Prabowo diberikan kesehatan lahir dan batinnya yang prima sampai dengan satu periode pertama ini. Semoga lancar melaksanakan tugasnya, diberikan kesehatan fisik dan mental juga yang kuat. Kami berdoa semoga apa yang dijanjikan Prabowo bisa menjadi realita. Dan Pak Prabowo bukan perpanjangan tangan daripada pemerintah sebelumnya yang banyak bohongnya. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kami tetap berharap Pak Prabowo realisasi karena janji-janjimu, karena janji itu adalah hutang. Tidak bisa terbukti di sini, nanti di akhirat akan dituntut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.